الرحمن الرحيم إيمان واجب dipelihara dan dipertahankan. Oleh kerana iman sahajalah yang menjamin keselamatan dan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat, di mana segala kepentingan yang lain itu adalah tempelan semata-mata. Oleh kerana itu, pergantungan hanyalah kepada iman dan Islam. Maka ianya hendaklah diletakkan lebih penting dari segala yang lain. Jadi kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya radhiyallahu anhum telah meletakkan iman dan Islam itu mengatasi kepentingan nyawa, keluarga, bangsa, tanah air, harta dan lain-lain. Walaupun tidak dinafikan bahawa kepentingan tersebut juga mesti dipertahankan, tetapi iman dan Islamlah yang menyelamatkan itu semua. Sesungguhnya sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa peristiwa pengajaran betapa mulianya iman itu kepada hidup dan matinya manusia. Iman adalah perkara yang paling penting sekali bagi seseorang manusia, kerana imanlah yang menentukan selamatnya dan sahnya amalan kita. Segala amalan yang baik, walau banyak mana sekalipun dan belanja besar mana sekalipun, tidak sah sekiranya tidak ada iman. Begitu juga perkara yang berkait dengan kehidupan kita, nyawa kita, keluarga kita, bangsa kita, tanah air kita dan harta kita, kalau tak dibina di atas iman, sia-sia saja. Tak dinafikan memelihara nyawa adalah wajib. Bunuh diri haram. Betapa wajibnya memelihara nyawa ini, sehingga orang yang lapar, kalau tidak ada makanan yang halal, yang ada makanan haram, maka dihalalkan yang haram itu. Kerana nak memelihara nyawa yang wajib dijaga dan dipertahankan. Walaupun demikian, kita mesti faham, kalau nyawa saja dijaga, imannya tak dijaga. Punuh imannya, nyawa tidak memberi faedah apa-apa. Hidup tidak ada manfaat. Oleh kerana itu, Islam, iman, kepercayaan kepada Islam hendaklah dipelihara nombor satu. Begitu juga keluarga kita, kita wajib mengadakan hubungan silaturahim. Hubungan silaturahim adalah wajib. Memutuskan silaturahim adalah haram. Tetapi sekiranya silaturahim itu tidak mempedulikan iman, maka iman hendaklah diutamakan. Oleh kerana itu, Nabi Ibrahim alaihissalam memutuskan silaturahim dengan ayahnya sendiri. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memutuskan silaturahim dengan Abu Lahab, pak saudara dia. Sayyidina Abu Bakar memutuskan silaturahim dengan anak dia, Abdul Rahman bin Abu Bakar, sehinggalah anak dia menerima Islam. Di mana iman yang menjadi kepercayaan kepada Islam itu perkara yang pertama mesti dijaga. Itu juga bangsa. Mempertahankan bangsa adalah mulia. Sehingga Allah Ta'ala menyuguh Nabi kita Muhammad SAW menyelamatkan bangsa dia. Itulah juga mempertahankan tanah air. Mempertahankan harta. Tanah air dan harta adalah rukun hidup. Tetapi iman adalah rukun hidup yang pertama. Imanlah yang menyelamatkan bangsa, menyelamatkan harta dan menyelamatkan tanah air. Kalau harta banyak, imannya tak ada, punah rana.
Tanah air diselamatkan, imannya tak ada, punah ganuh juga. Maka iman hendaklah diutamakan. Semua perkara yang lain dibina di atas iman itu. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surah Al-Imran ayat 102. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya. Dan janganlah kamu mati, malaikat dalam keadaan menjadi orang-orang Islam. Ayat ini menyatakan supaya kita bertakwa. Takwa adalah perhiasan kepada iman. Tanda iman itulah sifat takwa yang ada dalam diri. Kita mestilah berusaha supaya takwa ada dalam diri kita, menandakan subuhnya iman kita. Sehingga kita mati, jangan kita mati malaikat dalam keadaan menjadi orang-orang Islam. Ayat ini disebut dengan taukid, dengan menguatkan. Wala tamutunna, tak disebut wala tamutu. Dan jangan kamu mati. Dalam bahasa Arab, taukid ialah untuk menguatkan ayat itu. Wala tamutunna, dan jangan kamu mati sekali-kali. Jangan kamu mati sekali-kali. Malaikat dalam keadaan kamu sungguh-sungguh menjadi orang Islam. Sungguh-sungguh menjadi orang Islam. Sungguh-sungguh menjadi orang Islam, mestilah Islam yang dibina di atas imannya. Mati dalam keadaan selamat. Kalau mati dalam keadaan munafik, Islam yang tak ada imannya, maka Islam tak diterima oleh Allah Ta'ala. Islam yang sungguh-sungguh ialah Islam yang dibina di atas iman. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu, aminu billahi wa rasulih, wal kitabilladzi nazzal ala rasulih, wal kitabilladzi anzala min qabl, wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Suratul Nisa ayat 136. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, berimalah dengan Allah dan Rasulnya, dan kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang mengkufurkan Allah, malaikatnya, kitabnya, Rasulnya, dan hari akhirat, sesungguhnya dia sesat sejauh-jauhnya. Ayat ini menyebut rukun-rukun iman. Rukun-rukun iman. Kita mestilah berpegang dengan rukun-rukun iman yang penting itu. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada kitab Al-Quranul Karim, beriman kepada kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul yang terdahulu. Bermakna juga beriman kepada rasul-rasul yang terdahulu dan beriman kepada malaikat yang membawa kitab itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mewahyikannya kepada rasul-rasul yang dilantik oleh Allah Ta'ala. Dan beriman kepada hari akhirat. Beriman dengan sempurna. Beriman dengan cukup. Jangan beriman dengan separuh-separuh. Kerana beriman dengan separuh-separuh tidak sah. Mestilah beriman dengan sepenuhnya. Barang siapa yang tidak beriman dengan semuanya, ataupun tak beriman dengan sebahagian daripadanya, maka dia sesat. Dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Jauh, ia berjalan yang benar. Jauh, ia berjalan yang betul. Iman ialah jalan yang benar. Tak beriman, bermakna sesat. Dan jauh, sungguh-sungguh, ia berjalan yang betul. Oleh kerana itu, maka iman hendaklah dipelihara dengan sungguh-sungguh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, telah bertanya Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Maksudnya, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepada saya
mengenai agama Islam akan pengajaran yang saya tidak payah bertanyakan orang lain. Satu soalan yang sangat penting. Satu soalan yang menjadi bekalan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan besarnya pahala kepada orang yang bertanya soalan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu bertanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apa dia ajaran Islam? Dan tolong ajar kepada saya ajaran Islam itu. Yang terang, yang jelas sehingga saya faham betul-betul. Dan tak payah lagi saya bertanyakan orang lain." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah thumma istaqim." Maksudnya katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqamah, yakni menurut jalan yang betul. Yang pertama, mengaku beriman kepada Allah. Yang kedua, bukan saja mengaku beriman kepada Allah, mengikut jalan yang betul di atas iman kepada Allah itu. Seluruh kehidupan kita betul beriman dan beristiqamah, percaya dan beristiqamah. Di sinilah penting dan mustahaknya maka kita diajar oleh Allah Subhanahu wa taala supaya berdoa pada tiap-tiap rakaat sembahyang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau kami sembah dan akan engkau sahaja wahai Tuhan kami, kami minta pertolongan. Tak minta pada orang lain lagi. Apa dia pertolongan itu? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang betul. Di mana doa ini dibaca pada tiap-tiap rakaat sembahyang. Diulangi beberapa kali sehari. Menunjukkan bahawa beriman dengan betul, dengan hidayah, dengan petunjuk daripada Allah, dengan ilmu yang benar. Dan istiqamah adalah perkara yang penting. Bukan beriman pakar gaga-gaga saja. Kalau beriman tak betul, imannya tidak sah. Macam orang-orang kafir, mereka juga percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, tetapi iman mereka tak betul. Kerana apa? Mereka al-maghdubi alaihim ataupun al-zalim. Al-maghdubi alaihim, mengaku beriman kepada Allah, lepas tu lawan Allah Ta'ala. Dalam keadaan ilmunya, dalam keadaan tahunya. Ataupun beriman kepada Allah, lepas tu latih sendiri Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Buat sendiri hukum dan undang-undang yang lain daripada Allah. Itu maknanya tidak istiqamah. Mestilah beriman kepada Allah dan beristiqamah. Beriman kepada Allah dengan iman yang betul, kemudian beristiqamah. Inilah ajaran Allah kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi mustalatu wassalam. Inilah ajaran yang menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Istiqamah itu bukan saja iman kita mesti betul, dalam masa yang sama kita tidak menyeleweng. Kita menjaga diri daripada perkara-perkara yang merosakkan iman kita, yang membatalkan iman kita, yang telah kita baca dengan panjang, dengan terang, yang memunahkan iman, yang membatalkan iman. Banyak di kalangan kita hanya belajar perkara yang membatalkan sembahyang, yang membatalkan puasa, yang membatalkan haji. Tak dinafikan itu adalah penting dan mustahak. Dan di sana ada perkara yang lebih penting lagi, iaitulah kita kena tahu perkara-perkara yang membatalkan iman. Kerana batal iman ini dengan sendiri batal sembahyang, batal haji, batal puasa, batal zakat, batal pahala semuanya. Pahala ditolak oleh Allah Ta'ala. Oleh kerana itu,
kena jaga diri daripada perkara yang membatalkan iman. Sama ada berlaku dalam hati kita, ataupun berlaku dengan ucapan kita, ataupun berlaku dengan perbuatan kita. Hendaklah kita faham semua. Dan jaga diri, itulah makna istiqamah. Sehingga jaga diri, berjalan di atas Islam yang betul, menjauhkan diri daripada perkara yang membatalkan Islam, menjadi perkara yang bersebati dalam diri kita. Perkara yang teguh dalam hati kita. Mengawal diri kita dalam kehidupan dunia sebelum kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Islam dan iman yang betul inilah modal dan untung yang sebenarnya, yang kekal abadi. Yang lain adalah punah ranah dan binasa sementara waktu dalam dunia ini sahaja. Oleh kerana itu, jagalah iman sungguh-sungguh dan pelihara sungguh-sungguh dan pertahankan iman sungguh-sungguh dengan harta dan jiwa raga kita lebih daripada kita mempertahankan nikmat yang lain. Kerana nikmat iman adalah nikmat yang paling besar sekali. Pemberian daripada Allah yang dipilih di kalangan hamba-hambanya tak boleh banding dengan nikmat yang lain. Dan kita mesti bersyukur di atas nikmat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita daripada apa jua yang merosakkan iman di hati, perkataan dan perbuatan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau paling, engkau gelincirkan hati-hati kami setelah engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurnialah kepada kami dari sisimu rahmat, rahmat kasihan belah. Sesungguhnya engkau Tuhan yang maha memberi kurnia pada hambanya. Dan sesungguhnya kita akan baca beriman kepada Allah. Wallahu a'lam.